Indomie, tapi gue pensiun dari Indomie. Ya, jangan lupa diklik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya. Ya, subscribe, subscribe, subscribe. Yang banyak ya, teman-teman. Biar banyak video yang bermanfaat bisa gue share juga nantinya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue pengen coba nge-review dua mie. Ada Indomie goreng si juaranya mie, sama ini kata temen gue mie sehat dari Dai. Gue pengen cobain ini enak apa enggak, tapi kalau ini sih jelas enak, cuman yaudah kita battlein aja ya. Yuk. Ini gue udah masak, ini yang Indomie. Indomie selalu enak, selalu bikin puas dan selalu bikin lagi. Lo tau sendiri lah kalau Indomie goreng lah ya, si apa produknya Indomie itu emang juara banget. Sampai kan di luar negeri juga terkenal banget mereka ya. Nah sekarang gue pengen coba ini Dai nih. Dai. Kita makan. Mirip sih, cuman tahu rasanya. Rasanya kayak netral gitu, gak terlalu asin, gak terlalu gurih, kayak pas aja gitu. Kayak cocok sih kalau dibilangin ini mie sehat, kayaknya emang micinnya dikit banget kali ya, dan emang gak terlalu kuat sih aromanya juga. Gak terlalu kayak Indomie kan, kalau Indomie kan dimasak di dapur aja kan sampai ke ruang tamu kecium kan, kalau ini enggak. Ini gak harum, biasa aja gitu Indomie ya. Biasa, cuman gue suka sih, suka kayaknya. Terus lebih coklat. Kayaknya dia ngandelin asinnya tuh dari kecap asin ya. Dan ini enak banget buat dinikmatin sambil nonton film kali ya. Indomie, kayak gue pensiun dari Indomie. Gue bakal beli daya aja. Soalnya nggak terlalu kuat rasanya, jadi gue juga nggak terlalu merasa takut walaupun sama-sama mie. Udah, sekian review dari gue. Ya, paling segitu juga dari gue untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel gue, Ayah Enak. Ya, kasih tau teman-temannya juga buat nontonin channel ini, lihat tutorial-tutorialnya. Bye.